لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئه اعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ Jamaah Solat subuh Masjid Kampus UGM yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam Dan yang paling berharga di hari-hari ini adalah nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah, pada hari yang ke-25 Ramadan tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyempatkan kita untuk bersama-sama beribadah di rumah yang sangat mulia ini, rumah Allah yang sangat mulia ini, melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas diri junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan sekalian umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Tema yang Diarahkan kepada saya untuk disampaikan pada hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara pembawa acara, adalah Islam di antara hegemoni Amerika Serikat dan Cina. Saya kira tema ini dipilih karena keseharian saya sebagai pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada. Dan kebetulan pada semester ini saya mengajar mata kuliah Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Yang sekarang sedang ramai dibicarakan orang karena perang di Ukraina. Dan salah satu materi dalam perkuliahan itu adalah memang tentang hegemoni Amerika Serikat. Sehingga tantangan bagi saya di sini dalam waktu yang sangat singkat 20 menit ini adalah mencoba menyampaikan apa yang saya ketahui tentang Islam hegemoni Amerika Serikat dan Cina tetapi dalam suasana yang mudah-mudahan tadi tidak menyerupai kuliah. Ini untuk pengetahuan kita bersama. Nah mari saya akan mulai dengan istilah hegemoni terlebih dahulu. Ini istilah yang mudah-mudahan saya tidak keliru yang sudah sangat dekat, sudah sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali mendengar kata hegemoni, entah itu dalam berita di media massa atau mungkin dalam percakapan sesama mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi, apa sebenarnya hegemoni itu? Nah, kalau kita lacak asal-usul katanya. Hegemoni ini, kalau di Indonesia, kan, itu artinya memimpin atau menjadi pemimpin. Sehingga, kalau kita mendapatkan istilah hegemoni Amerika Serikat, itu artinya kita membayangkan sebuah sistem internasional di mana Amerika Serikat menjadi pemimpin. Amerika Serikat mendominasi, Amerika Serikat menguasai, entah itu sistem politik. Entah itu sistem ekonomi, entah itu sistem keamanan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, jamaah sholat subuh rahimakumullah, hegemoni Amerika Serikat berarti kita sekarang hidup dalam dunia yang boleh dikatakan diatur dengan nilai-nilai, diatur dengan... Apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat ketika Presiden Donald Trump masih berkuasa di negeri ini? Yang dia sampaikan kepada dunia adalah "make America great again". Jadikan Amerika bangsa yang besar kembali. Inilah letak. Saya mungkin bisa menyebutnya semacam arogansi, semacam kesombongan dari Amerika Serikat yang menganggap dirinya adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang berhak untuk mengatur negara-negara lain di dunia. Nah, mengapa Pak Donald Trump bisa mengatakan begitu? Karena Amerika Serikat, sepanjang perjalanan politiknya, negara ini punya apa yang disebut sebagai manifest destiny. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, manifest destiny itu artinya semacam takdir yang sudah digariskan. Nah, Amerika Serikat menilai bahwa takdir yang telah digariskan adalah memimpin dunia, menyebar luaskan nilai-nilai demokrasi, menyebar luaskan nilai-nilai hak asasi manusia, pasar bebas. Sehingga siapapun yang kemudian tidak setuju kepada demokrasi Siapapun yang tidak setuju kepada hak asasi manusia, siapapun yang tidak setuju kepada pasar bebas, dalam pandangan Amerika Serikat, adalah mereka yang melawan hegemoni Amerika. Makanya ketika 20 tahun yang lalu, ada serangan teroris yang kita kenal dengan istilah 9-11 ya, pesawat yang dibajak teroris kemudian Menghancurkan gedung World Trade Center di New York. Apa kata Presiden George W. Bush ketika itu? Dia mengatakan, "Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: 'Sekarang setiap bangsa di dunia harus memilih.' Either you are with us or with the terrorists. Sekarang setiap bangsa di dunia harus memilih." Apakah mau bersama Amerika Serikat atau mau bersama teroris? Kalau mau bersama dengan teroris berarti bangsa itu adalah musuh Amerika Serikat. Ini adalah sekedar contoh saja bagaimana hegemoni Amerika Serikat dijalankan dalam kehidupan politik, dalam kehidupan keamanan. Dan bisa kita lihat di hari-hari ini. Siapa yang tidak mau mendukung Ukraina, misalnya, kemudian dicap sebagai orang atau sebagai bangsa yang tidak setuju kepada demokrasi, tidak setuju kepada hak asasi manusia? Bukan berarti saya mendukung perang. Tidak, perang yang terjadi di Ukraina itu adalah sebuah pelanggaran sangat besar terhadap hukum internasional terhadap hak asasi manusia. Tetapi tidak seharusnya, dalam pandangan saya, tidak seharusnya kemudian kita mengikuti apa saja yang dimaknai oleh Amerika Serikat. Nah, di tengah-tengah hegemoni itu, kemudian muncullah negara lain yang diproyeksikan oleh banyak orang akan melawan atau akan menentang hegemoni Amerika Serikat. Republik Rakyat Cina atau kita terjemahkan saja kita kita singkat saja ya Cina. Kita mungkin tidak suka dengan pemerintahnya yang dikuasai oleh Partai Komunis. Tetapi kalau kita bicara tentang sistem ekonomi, Cina ini adalah sebuah contoh. Bagaimana dalam waktu 40 tahun negara ini bisa membangun dari yang tadinya punya Tingkat ekonomi yang buruk kemudian sekarang muncul menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, sehingga kemudian tidak heran banyak orang mengatakan Amerika Serikat akan mengalami kemunduran nanti yang akan menggantikannya adalah Cina, karena ekonomi Cina udah nomor dua. Secara kekuatan militer, Cina juga nomor dua setelah Amerika Serikat. Secara pengaruh politik, boleh dibilang Cina sekarang adalah pengimbang bagi Amerika Serikat. Tapi, apa betul? Apa betul Cina itu memang siap untuk menjadi pemimpin? Saya kira ada masih banyak persoalan yang muncul bagi Cina, apalagi di hari-hari ini, ya. Kalau bapak-bapak, saudara-saudara mengikuti perkembangan tentang COVID-19 yang sekarang berlangsung di Cina, ada lockdown di kota Shanghai, ada pembatasan di kota Beijing, dan itu nggak main-main. Shanghai itu jumlah penduduknya 25 juta. Kita bisa bayangkan 25 juta di lockdown oleh pemerintah. selama Dan ini belum berakhir, ini sudah minggu yang keempat bayangkan. Tapi bahkan dengan situasi yang semacam itu, Cina masih tetap menunjukkan performa ekonomi yang stabil di tengah-tengah Covid-19 ini. Sehingga dari sini kemudian banyak orang mengatakan politik internasional di masa depan akan diwarnai oleh pertarungan kepentingan antara Amerika Serikat dengan Cina. Nah di tengah-tengah pertarungan antara Amerika Serikat dengan Cina itu, kita bisa meletakkan dunia Islam di sana. Bapak, saudara, jamaah, rahimahkumullah. Kalau kita melihat kepada kondisi dunia Islam dewasa ini, mungkin yang ada dalam diri kita masing-masing adalah perasaan yang campur aduk ya, ada perasaan yang kecewa, sedih, gusar, marah, semua jadi satu. Mengapa begitu? Lihat apa yang terjadi di Suriah, Perang Saudara, dan Perang Saudara yang terjadi di Suriah itu bukan cuma antara pendukung Presiden Assad dengan mereka yang menentang tapi juga ada keterlibatan Rusia, ada keterlibatan Amerika Serikat juga di sana. Lihat juga apa yang terjadi di Yaman. Perang saudara di Yaman membuat banyak orang menderita. Lihat apa juga yang terjadi di Kashmir. Lihat apa yang terjadi di Uighur. Kita tahu, Uighur sekarang sudah menjadi salah satu sorotan dunia internasional. Dan baru-baru ini juga kita saksikan bagaimana Israel, laknatullah, menembaki, membuat luka, membunuh saudara-saudara kita, orang Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Dan dunia internasional sama sekali sepi. Gak ada yang teriak-teriak, "Saya dukung Palestina, saya dukung Palestina!" Tidak ada, tidak seperti ketika mereka bilang, "Saya dukung Ukraina, saya dukung Ukraina!" Gak ada. Itu sebabnya, kemudian saya katakan tadi, dalam konteks kehidupan dunia dan umat Islam sekarang ini, itulah yang sekarang sedang terjadi. kepada siapa kita berharap untuk bisa memunculkan sebuah tatanan kehidupan yang betul-betul menempatkan umat Islam sebagai sentral, tidak lagi hanya sekedar menjadi subjek pertarungan kepentingan antara Amerika Serikat di satu sisi dengan Cina di sisi yang lain. Mungkin ada yang bilang kita bisa berharap kepada sosok seperti Erdogan, Presiden Turki. Yang secara pribadi maupun dalam kebijakan-kebijakannya, memang kita bisa baca: ini presiden yang berusaha untuk memajukan Islam, tetapi Turki adalah anggota NATO, dan NATO dikuasai oleh Amerika Serikat. Jadi, dalam konteks ini juga, saya kira Pak Erdogan ini tidak bisa bertindak dengan bebas. Di Prancis, kita lihat juga baru-baru ini, ya, ada pemilihan presiden. Dan yang bertarung dua kandidat presiden ini sama-sama buruknya, karena yang satu presiden Prancis sekarang, Emmanuel Macron, mudah-mudahan saya tidak keliru melafalkan namanya. Dia pernah mengatakan, atau kebijakannya sekarang adalah melarang wanita Muslim mengenakan hijab di tempat umum. Itu yang berlaku di Prancis. Dan lawannya adalah seorang garis keras namanya Maring Lepang yang berjanji dalam kampanyenya kalau saya menjadi presiden maka saya akan melarang penggunaan hijab di setiap tempat di setiap waktu jadi sama-sama buruk nih situasi yang terjadi di Perancis Macron memenangkan pemilihan, tapi itu tidak berarti kemudian umat Islam di Perancis merasa lega. Karena kebijakannya tadi untuk melarang penggunaan hijab di tempat umum masih berlaku. Di Indonesia, selama 4-5 tahun terakhir ini, polarisasi terjadi tengah-tengah masyarakat. Di antara mereka yang sesama Islam, sama umat Islam menghina satu dengan yang lain menghujat satu dengan yang lain hanya karena perbedaan politik bagaimana kita bisa berharap dalam situasi yang semacam itu nah jamaah subuh rahimahumullah oleh karena itu dalam hemat saya sebagai bagian dari umat Islam kita tentu harus menunjukkan keberpihakan Keberpihakan kita adalah kepada mereka yang menderita dalam perang, keberpihakan kita adalah kepada mereka yang miskin, keberpihakan mereka ke, keberpihakan kita adalah kepada mereka yang hak-haknya dicabut oleh penguasa. Dan dalam konteks ini saya agak menyayangkan pemerintah Indonesia lewat Pernyataan pers Menteri Luar Negeri tahun 2022 tidak menyinggung sama sekali soal Uyghur. Bapak dan saudara mungkin nanti bisa membaca ya, dalam pernyataan pers Menteri Luar Negeri tahun 2022 itu, ada di sana disebut Indonesia akan mendukung perjuangan rakyat Palestina, bagus. Indonesia akan mendukung kaum Rohingya, sudah sepantasnya. Indonesia akan membantu pembangunan kembali Afghanistan. Sudah tepat begitu. Tetapi sama sekali tidak disebut soal Uighur. Padahal seperti yang tadi saya katakan, Uighur telah menjadi salah satu sorotan dunia internasional dewasa ini. Jadi, Bapak-bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kepada topik awal tadi, hegemoni Amerika Serikat dengan Cina Diandaikan bahwa kedua negara ini akan saling berebut pengaruh, saling mencoba memaksakan kepentingan satu dengan yang lain, dan dalam situasi sekarang, umat Islam suka atau tidak suka tampaknya lebih menjadi semacam objek saja dari perseteruan itu. Kita tentu berharap bahwa seiring dengan berjalannya waktu. Umat Islam bisa tumbuh dengan kuat. Umat Islam bisa menjadi pembawa perubahan. Umat Islam tidak lagi saling bergontokan satu dengan yang lain. Umat Islam saling mendukung. Perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uighur, di Kashmir, dimanapun akan mendapatkan dukungan internasional yang sangat luas. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari itu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai penambah informasi pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada kita tentang bagaimana dunia internasional sekarang sedang beroperasi, negara-negara berinteraksi satu dengan yang lain dan di mana posisi umat Islam dalam interaksi tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha Muhammadun Rasulullah.